Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Petugas Polsek Mojo Agung Jombang, Jawa Timur membubarkan aksi balap liar yang sering terjadi di Jalan Raya Mojo Agung. Polisi menahan 49 unit motor yang dipakai untuk balapan liar. Inilah suasana saat polisi membubarkan aksi balap liar di kawasan lingkar Jalan Raya Mojo Agung, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Polisi memaksa para pemuda untuk menghentikan aksi balap liarnya dengan menggunakan tongkat kayu. Tampak beberapa di antaranya bahkan sempat terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Total ada 49 sepeda motor yang disita polisi dari lokasi balap liar ini. Beberapa di antaranya disita akibat tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Pemiliknya pun diberikan sanksi tilang oleh polisi. Aksi balap liar ini sudah mengganggu aktivitas warga. Mereka kerap memblokade jalan dan menimbulkan kecelakaan. Serong, serong. Serong. Bebas tujuh aku. Akan menjalankan tindakan secara tilang. Cukup membahayakan baik bagi pengguna jalan yang lain maupun bagi yang bersangkutan sendiri. Oleh sebab itu kita tertibkan, kemudian kita lakukan penindakan-penindakan. Hasilnya ada berapa kendaraan? Oh ya, untuk hasilnya ini ada 40.